Kemarin kan ada acara para dewa ini naik ke surga. Usaha ini kita bersih-bersih. Jadi kita bersih-bersih dari arcanya, arca dari dewa-dewa ini, kemudian tempatnya, altarnya, dan kadang juga diganti dengan jubah-jubah yang baru. Jadi nanti ketika Imlek mereka sudah dalam keadaan bersih semua. Makna dari bersih-bersih itu sendiri apa sih? Iya, kita mau mengawali sesuatu tahun yang baru kan dengan baju yang bersih, dan seperti kita juga kalau menyambut hari raya tahun baru kan kadang kita mesti pakai baju baru dan sebagainya kan, ya, semacam itulah maknanya juga. Hanya kita mulai sesuatu dengan segalanya dengan yang bersih, dengan hati yang bersih, pikiran yang bersih, terus dengan dilambangkan dengan jubah yang baru dan keadaan rupang ini juga dalam keadaan yang bersih. 29 altar kan bisa. 29 altar. Ya harapannya semua dengan tahun yang baru ini ya, kita kemarin sudah 2 tahun hampir kena pandemi, kita boleh dikatakan kita tertidur ya, kita harapkan ini pandemi juga sudah berkurang ya, sudah mulai nol. Nah, diharapkan di tahun kelinci ini ya seperti kelinci ya, lincah, giat, kita kejar ketinggalan-ketinggalan tahun-tahun lalu dengan kecepatannya, dengan kecerdasan seorang kelinci. Kita harapkan itu yang terjadi. Jadi mungkin ekonomi bisa pulih, semua bisa pulih kembali, Indonesia lebih maju.